warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun nih. Pergi ke warung membeli emping, tidak lupa membeli kebasa. Saya buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri serta hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menjadi Generasi Muda yang Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia. Generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang berguna. Padahal apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Lalu Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar juga mengatakan, jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Dan pergunakan waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Dan pergunakan waktu hidupmu sebelum engkau mati. Generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang tertipu dalam pergaulan bebas yang akan merugikan mereka maupun orang lain. Padahal Allah sudah memperingatkan mereka dengan firman-Nya yang berbunyi, wala tulku bi aidikum ila talukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsini, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jika kita perhatikan, generasi muda zaman sekarang jauh sekali dari tingginya ilmu dan akhlak. Seperti yang bisa kita lihat dari cara berpenampilannya yang tidak menutup aurat di depan tempat umum tanpa rasa malu dan dosa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Apa sih yang membuat mereka seperti itu? Ya, gaya hidup generasi muda yang jauh dari tingginya agama. Padahal agama itu sendiri adalah the way of life. Teman-teman yang saya sayangi, banyak sekali generasi muda yang telah melakukan apa yang Allah harapkan. Seperti meminum minuman keras, memakai narkoba, ganja, dan obat-obatan lain yang terlarang. Yang membuat doa mereka tidak terkabulkan. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, tidak menerima apapun selain yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan utusannya. Dan Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari apa yang benar dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah berfirman, hai orang-orang mukmin, makanlah dari apa yang benar yang telah kami rezekikan kepadamu. Lalu beliau menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang rambutnya busuk, bajunya compang camping, dan menandakan tangannya ke atas dan mengatakan, ya Rob, ya Rob. Sedangkan apa yang dia makan haram, minumannya haram, pakaiannya haram.
teman-teman yang saya sayangi. Tentu kita tidak menginginkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang telah saya gambarkan tadi ya. Tentu kita menginginkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Bagaimana sih caranya? Pertama, kembali kepada Islam, karena Islam adalah din yang benar. Kedua, mengembalikan generasi muda ke dalam rumah-rumah yang telah dihiasi cinta dan kasih sayang, yang di dalamnya terdapat ayah, ibu yang selalu mendidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Ketiga, selalu mendidik dan mengajari generasi muda sesuai ajaran agama Islam. Keempat, selalu memberi motivasi kepada generasi muda dan selalu bertawakal kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah menjadikan kita generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, sesungguhnya di tangan pemudalah umat berurusan dan dalam kemajuanlah umat akan hidup. Bagaimana tidak, seorang pemimpin tidak mungkin akan memimpin selamanya. Tentu harus ada penggantinya. Tetapi pemuda yang menggantikannya bukanlah pemuda biasa. Tetapi pemuda itu harus bertanggung jawab, cerdas, dan berakhlak mulia. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Dan saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.